Jadi anak laki-laki itu harus punya prinsip. Yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Jadi orang jujur. Wani ya urip, Nger. Bapak ojo dudu atu dudu gunung lekase lawankan. Semoga kita gak jadi bagian dari manusia yang durhaka sama orang tua dan alam ini. Bialah sang-sang. Kamu itu anak rajin, soleh, pinter, dan juara kelas. Tapi kenapa kamu mau angon sapinya Pak Lurah, Sang? Kamu itu enak, wis. Punya bapak dan punya ibu yang sayang sama kamu. Sedangkan aku, bapak ibuku aja aku gak tahu. Nenekku juga gak pernah cerita sama aku. Setiap kali aku bertanya, jawabnya, besok kowe bakal jadi wong sing agung, leh. Zaman dulu, leluhurmu Pujangga Agung Raden Ngabei Ronggowarsito bikin banyak karya, termasuk serat tentang Padalangan, biar dipelajari sama anak cucu seperti kalian itu. Nggih, Pak De, saya suka wayang. Apa saya bisa jadi kaya Kresna, nggih, Pak De? Gara-gara, gara-gara, bahaya. Mau jaket, Mas Danu sakit misterius, banyak orang mati mendadak. Darah. Misi kita dikirim ke sini adalah untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya nyawa penduduk di sini. Karena wabah misterius telah menyebar dan mengancam seluruh kehidupan warga di sini. Oleh karena itu, ini juga merupakan sebuah tantangan dan ancaman bagi kita semua. Harus kita pastikan juga bahwa penyakit berbahaya ini jangan sampai keluar dari desa. Kita harus mengerjakan misi ini dengan tepat dan juga dengan tepat. Penyakit ini sangat berbahaya dan mematikan. Pagi mereka terkena wabah, sorenya meninggal. Malam terkena wabah, paginya meninggal. Dan kita kalah cepat dengan penyakit ini. Sekarang kita harus adakan isolasi terhadap warga desa di sini. Kita evakuasi warga yang steril dan juga yang masih belum terjangkit. Kalah cepat kita. Wabahnya ini mematikan sekali. Bahkan sekarang, anggota tim dokter kita pun ada yang udah jadi korban. Tujuan kita datang kemari ingin membantu mereka, bukan mengisolasi mereka dan menjauhkan mereka dari kehidupan. Mereka membutuhkan kita. Semua warga desa yang dievakuasi harus menjalani tes lab untuk memastikan mereka negatif dari wabah. Dari hasil lab terakhir, ternyata kita menemukan seorang anak yang memiliki genetik dan darah yang kebal terhadap wabah ini. Dan bahkan dapat membunuh wabah misterius ini. Ya, bocah angon itu, bocah istimewa. Aku seneng dadi kancamu, Sang. Aku bangga, sedia